Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Si Cemong Channel. Oke, kali ini saya akan mengunboxing sebuah produk dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 9A. Jadi ini Redmi 9A ini kemarin dapat flash sale ya di Mi Store. Harganya hanya Rp999.000 karena mendapatkan potongan Rp200.000. Ini ya teman-teman, jadi ini tipe yang RAM 2GB dan internal 32GB. Harganya Rp1.199.000, terus kemudian mendapatkan kupon, jadi totalnya Rp999.000. Jadi hanya 1 juta kurang 1000 sudah mendapatkan HP sekeren ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Jadi ini varian yang 232 ya. Ini spek singkatnya di sini. Layarnya sudah HD Plus 6,53 inch, dot drop display, 3D unibody design, baterainya kemudian ini 5000 mAh. Kemudian chipsetnya itu menggunakan MediaTek G25 octa-core. Kemudian kameranya 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Ini keren sekali, ini Xiaomi sedang meluncurkan produk-produk yang baru yang sangat murah dan terjangkau. Ini spesial untuk pengguna Xiaomi ya, untuk Mi fans. Jadi hanya Rp99.000. Yang pertama kita dapatkan adalah ucapan terima kasih ya, ini dari Alvinse. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Kemudian ada device-nya. Ini saya beli dapat warna yang apa ini warnanya? Warnanya adalah grey, granite grey. Jadi elegan sekali ini ya. Kita kesampingkan dulu. Kemudian di sini ada SIM ejector dan di dalamnya ada apa ini? Manual pad ya. Dan juga pemberitahuan garansi Xiaomi. Kemudian ada kabel, tipenya masih micro USB. Dan juga kepala charger. Ini outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt. Jadi yang kita dapatkan itu ya. Kita sisihkan dulu. Kita beralih ke HP-nya ya. Ini Xiaomi Redmi 5A. Ada keterangan singkatnya. Kita langsung saja kletek. Wow, keren sekali. Oh iya, ini sudah menggunakan MIUI 12. Jadi ini sudah yang terbaru ya. Paling baru itu 12. Nanti kita akan lihat tampilan menunya seperti apa, user interface-nya. Nih, MIUI 12. Kita setting-setting dulu ya. Oke teman-teman, ini tampilannya seperti ini ya. Setelah kita setting-setting, ini tampilan utamanya seperti ini. Sangat keren sekali. Oke, kita ulas dulu ya. Ini
Di depan ini terbentang layar 6,53 inch HD Plus, dan kemudian di sini ada kamera 5 megapiksel untuk kamera selfie, ada dot drop display. Terus kemudian di bagian belakang ada kamera utama 13 megapiksel, ada LED flash dan juga ada tulisan 13 megapiksel kamera. Ini kameranya agak menonjol ya, ini jadi harus kita berikan soft case ini. Ini di paket penjualannya belum ada soft case, mungkin kita harus membelikan soft case untuk mengamankan agar kamera ini tidak tergores. Kemudian di sini ada tulisan Redmi dan ini teksturnya halus dan sampingnya ini teksturnya itu kasar, itu ngegrip jadi seperti ini ya. Ini jadi dipegang itu tidak licin, terkesan kesat. Kemudian di bagian atas ini ada lubang jack audio 3,5. Kemudian di bagian bawah ada port micro USB untuk charging. Kemudian ada speaker dan juga mic. Kemudian ada di sebelah kiri ada lubang SIM tray. Kemudian di sebelah kanan ada volume up, down, dan juga tombol power. Oke, kita coba buka SIM tray-nya. Yap, ini sudah triple slot ya. Ini mendukung 2 SIM card dan 1 kartu memori micro SD. Oke, kita menuju ke setting. Ini sudah menggunakan MIUI Global versi 12. Ya, ini Android-nya sudah Android 10. Jadi sudah terbaru. Kita akan coba kameranya. Shutter speed-nya lumayan. Hasilnya seperti ini. Menu kameranya juga banyak ya. Ini ada Pro, ada Portrait, dan juga lainnya. Ini ada selang waktu, video singkat. Jadi ini ada mode ini Pro. Kalian bisa atur sendiri ya secara manual. Pokoknya oke sekali. Ini hanya 999.000, sudah mendapatkan spek yang oke sekali. Ini sangat worth it sekali untuk kalian miliki Redmi 9A. Bagaimana sih cara mendapatkan kupon ya? Mendapatkan kupon untuk potongan harga tersebut. Nah, coba kalian cek saja Mi account kalian untuk kalian para pengguna Xiaomi ataupun Mi fans. Kalian cek saja jika akun Mi kalian pernah digunakan di perangkat Redmi 4A, 5A dan juga 6A. Kalian cek saja di bagian kupon di aplikasi Mi Store. Siapa tahu kalian beruntung mendapatkan kupon senilai Rp200.000. Jadi untuk potongan Rp200.000, harga ini menjadi Rp999.000. Oke, sekian unboxing dari saya, yaitu unboxing Xiaomi Redmi 9A. Like jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk share juga video-video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.